Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi saya kasihi Puan Nur Hayati, khususnya yang didoakan, yang diraikan para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, insyaallah ya, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala terus memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita. Insyaallah mudah-mudahan nikmat yang ada pada diri kita, iaitu nikmat yang paling berharga iaitu iman dan Islam kita, sentiasa dapat kita pertahankan. Bukan sahaja kita pertahankan tetapi dapat kita pertingkatkan hinggalah kita bertemu dengan Allah dan kembali ke hari akhirat, alam yang kekal abadi insyaallah. Mari setakat pukul 5 suku atau 5.15 petang ini kita muhasabah, kita teliti pada diri kita sejauh manakah pada hari ini kita sudah banyak memberi, sudah sejauh mana ni, apakah pada saat ini kita bila dah muhasabah kita nampak hari ini kita lebih banyak memberi ke lebih banyak menerima. Betul. Bukan memberi soal wang ringgit, soal bentuk fizikal dan material saja kan, kita apakah kita muhasabah, apakah kita sudah memberi tenaga kita, sudah memberi fikiran kita, masa ataupun sekurang-kurangnya doa dan senyuman kita, memberi salam dan sebagainya. Jadi kalau pada hari ini bila kita muhasabah, kita timbang-timbang, banyak kita memberi berbanding menerima, tahniah kita ucapkan. Kerana itulah pertandanya kita berada dalam keadaan ceria. Kerana orang yang ceria saja boleh memberi. Sebab tu dikatakan di dalam para oleh orang-orang yang bijaksana, memberi lebih gembira daripada menerima. Lebih gembira daripada menerima. Jadi kalau kita tengok-tengok kita banyak memberi hari ini, artinya kita banyaklah dalam keadaan ceria. Dan bila kita dalam keadaan ceria, itu pertanda kita seorang yang produktif. Kenapa saya kata gitu? Kerana bukti saintifik menunjukkan bahawa orang yang ceria ni, hormon yang direnviskan badannya dengan izin Allah ialah hormon endorfin. Hormon endorfin ni hormon yang menarik segala kebaikan, idea, jalan penyelesaian, fikiran-fikiran yang baik. Jadi kalau kita buat kerja, insyaAllah kerja yang baik. Sebab apa? Kita dapat idea-idea, ilham-ilham yang baik-baik. Bila hormon ini direnviskan. Begitu rahsianya Allah minta kita memberi. Tetapi sebaliknya, kalau kita sukar nak memberi, memberi itu macam satu seksa. Berat. Berat saja. Kita artinya kita kurang ceria. Artinya kita dalam keadaan mood yang tak berapa baik. Bila kita dalam keadaan tak ceria, artinya hormon yang direnviskan, hormon kortisol. Hormon ini hormon yang kebuntuan. Buntu segala-galanya, tak nampak jalan, walaupun kadang-kadang jalan di depan mata. Kadang-kadang idea tu ada tetapi idea tu tak datang. Kerana apa? Kita telah dihijab kerana sukarnya kita memberi. Sebab itu Islam adalah agama yang paling mendorong untuk kita memberi kasih sayang. Bukan saja kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada haiwan dan binatang sekalipun. Begitu tingginya Islam. Dalam hadis yang panjang dan ini terkenal bagaimana seorang wanita Yahudi yang profesinya ataupun yang kerjanya pelacur tetapi akhirnya dia satu ketika dia memberi minum anjing yang sedang kehausan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menilai kasih sayang dia terhadap anjing yang mualazah tu. Akhirnya Allah bagi hidayah dan akhirnya dia jadi wanita yang soleh menemui Islam. Dari situ kita lihat beri kasih sayang kepada anjing sekalipun. Dan di sana sebagai kontranya, sebagai perbandingan yang negatif, bagaimana diceritakan juga dalam sebuah hadis, seorang wanita yang abid, yang ibadahnya kuat, tetapi mengurung kucingnya hingga tak diberi makan, hingga tak diberi minum, akhirnya wanita abid ini tak dikenan ke neraka. Jadi di sinilah letaknya kasih sayang. Kasih sayang ini merupakan fitrah ataupun insting semua manusia. Tak ada manusia yang tak mahu kasih sayang. Kalau kita lihat hubungan antara suami dengan isteri, ibu bapa dan anak-anak, pemimpin dengan rakyat atau pemimpin dengan pengikut, semuanya nak kasih sayang antara satu sama lain. Kita nak ibu, nak bapa nak kasih sayang anak, anak nak kasih sayang ibu bapa. Begitu juga kita lihat antara rakyat dan pemimpin, saling nakkan kasih sayang.
Tetapi kedahagaan, kerinduan manusia untuk mendapat kasih sayang, terutamanya di akhir zaman ini, semakin tidak kecapaian, ya? Semakin tidak kesampaian. Kenapa? Kasih sayang dah semakin tandus dah. Kita lihat di peringkat antarabangsa, dunia antarabangsa, ya? Kita lihat bagaimana perang saudara sering berlaku, sampai sekarang berlaku penzaliman negara-negara maju terhadap negara-negara miskin, ya? Adanya penjajahan dalam bentuk baru, yang kata neokolonialisme, kan? Kita lihat, tengok, ya. Begitu juga kalau kita lihat dalam di negara kita sendiri, di depan mata kita, kita lihat bagaimana institusi-institusi yang sepatutnya penuh dengan kasih sayang sudah makin rapuh dan runtuh. Ya. Setiap 15 minit, satu penceraian berlaku. Ya. Na'udzubillah kita. Itu di kalangan umat Islam. 18 minit, seorang anak luar nikah dilahirkan. Ini petanda kasih sayang ini terlalu rapuh. Ya. Terlalu mahal harganya. Ya. Penderaan, peminggiran ibu bapa, ya, penderaan anak-anak, peminggiran ibu bapa dan sebagainya sering terjadi di hadapan mata kita, ya. Jadi mengapa walaupun kehendak manusia ni hendakkan kasih sayang yang teramat tinggi, tetapi semakin tandus kasih sayang nampaknya, ya? Kerana antara sebabnya ialah kerana kita telah melanggar hukum kasih sayang. Hukumnya ada kasih sayang ni. Hukum kasih sayang berbunyi beginilah lebih kurang, ya, Ti, ya. Untuk para pendengar yang sedang memandu, sedang duduk di rumah, ya, kita lihat, ya. Hukum kasih sayang itu ialah kalau kita nak dapat kasih sayang, kita kena beri dulu. Beri kasih sayang baru kita dapat. Rupa-rupanya walaupun orang dahagakan kasih sayang, tetapi manusia akhir zaman ini, termasuk diri kita lah, terlalu ego, terlalu bangga untuk memberi. Hanya menanti saja untuk mendapat kasih sayang. Kita tidak dilayan selalu. Kita tidak diberi selalu. Kita menanti. Sebab itu apabila kita tunggu untuk memberi kasih sayang, maka hukum kasih sayang telah dilanggar dan kasih sayang semakin tandus. Justru kita ingin tegaskan sama-sama, ya, siapa yang lebih sayangnya, siapa yang lebih kasihnya, siapa yang lebih cintanya, dialah yang paling banyak memberi. Ha, itu, ya. Sebab itu kalau kita lihat ibu dengan anak sebagai contoh, ha, Yati, yeah. Seorang ibu, ha, dengan anak, saya kira kita boleh kata antara ibu dan anak yang paling mengasihi antara mereka berdua ialah ibu lebih kasih daripada anak. Betul, kita ukur diri kita lah juga, ya. Kasih seorang ibu tak dapat ditandingi, ya. Cuba kita lihat, ya, macam mana ibu telah mengandungkan kita, ya, 9 bulan 10 hari, ya. Cubalah kaum bapa bayangkan saja je lah, bayangkan ambil batu-bata yang lebih kurang sekilo berat tu, ikat, ya, di perut, bawa je ke mana-mana selama 9 bulan. Saya rasa tak ada siapa yang sanggup, ya. Yang ini dalam perut ibu, muntah-muntah dengan pening dan sebagainya, ya. Jadi ibu waktu tu memberi segala-galanya untuk anak yang dikandungnya, ya. Bayangkan kemudian waktu melahirkan, ha? Seolah-olah ibu telah bersedia untuk memberi nyawanya untuk anaknya, ya. Artinya ibu memberi, ya, segala-galanya. Jadi saya dalam konteks ini, saya teringat ibu-ibu di zaman Saidina Umar. Kita bila cakap pasal ibu ni, kita terbayang ibu kita lah, okay. Ya. Ibu di zaman Saidina Umar, seorang anak, ya, sedang mengindung ataupun mendukung ibunya, ya. Ibunya, ya, seorang lagi. Daripada Yaman, jauh tu, ya, untuk pergi ke Madinah, ya, untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah, ya, daripada Madinah kemudian pergi ke Mekah, bawa tawaf ibunya yang telah tua tu di atas dukungannya. Begitu hebatnya dia menjaga. Dan Saidina Umar waktu itu melihatnya, Saidina Umar berkata, tengok ketaatan seorang anak ni, dia ni anak yang soleh, ya, begitu yang kata. Tetapi sebaliknya anak tu berkata, saya belum jadi lagi anak yang soleh. Saya tak dapat lagi balas jasa ibu saya ni. Kerana apa? Kadang-kadang terlintas juga ingatan-ingatan negatif. Walaupun dia begitu jaga ibunya tadi, tetapi kadang-kadang tak dapat dikawal terlintas. Iaitu bilakah ibu ni nak mati atau meninggal dunia. Dan saya kira ibu saya tak pernah terlintas perasaan yang sama sewaktu dia menjaga saya dari kecil lagi. Ya? Sentiasa ibu saya mengharapkan saya hidup, saya hidup, saya hidup. Tetapi sekarang-kadang walaupun saya jaga dengan sepenuh hati, tapi terlintas juga perkara itu. Jadi artinya, oleh kerana ibu ni lebih sayang pada anaknya, ibulah yang paling banyak memberi. Ya, gitu, ya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Kalau kita tanyalah antara kita umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad, ya, siapa yang lebih menyayang kita? Tentulah Rasulullah. Tentulah Rasulullah yang lebih banyak memberi kepada kita berbanding kita kepada Nabi Muhammad. Datangnya diutuskan Rasulullah tu untuk
memberi rahmat seluruh alam. Datangnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah itu untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Bukan saja untuk umat Islam, tetapi untuk siapa saja. Untuk bukan Islam, untuk alam, untuk haiwan dan segalanya. Ya? Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat cintanya, sayangnya, dan dia banyak memberi. Salah satu sifat Rasulullah itu tabligh. Tabligh itu ialah penyampaian Rasulullah, delivery system Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, artinya Rasulullah memberi tenaganya, memberi segala-galanya untuk menyampaikan Islam kepada kita, ya, bayangkan ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling boleh dan paling mampu memberi kemaafan kepada umatnya, ya. Maaf, subhanallah, tingginya, ya. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah sedang berdepan dengan orang yang telah menginayanya, dengan orang yang telah berkomplot dan berkonspirasi untuk membunuhnya. Apa Rasulullah? Kamu adalah saudaraku, kata Rasulullah. Kamu sekarang bebas. Maksudnya, dimaafkan begitu. Artinya Rasulullah sangat memberi maaf, ya. Dan dalam kitab Hayatus Sahabah, Yati, ya, saya terbaca bagaimana satu ketika Rasulullah resah, tak boleh tidur pada malam hari, ya. Resah, gelisah, begitu-gitu. Jadi, ditanya oleh isterinya, ya. Kenapa, ya Rasulullah, engkau kelihatan gelisah? Aku teringat beberapa dirham lagi yang tinggal, tak tahu di mana, yang aku belum berikan kepada orang yang memerlukan. Begitu, ya. Fikirkan, ada lagi yang tak diberikan. Jadi Rasulullah gelisah kerana tidak memberi. Begitu juga, boleh tak kita memberi sehingga ke saat-saat kritikal kita, Yati, ya. Tengok macam Rasulullah di saat sakaratul mautnya, masih lagi memberi peringatan as-salah, as-salah, antara ucapan Rasulullah di saat-saat akhirnya, iaitu memberi peringatan kepada umatnya, bukan saja yang ada di hadapan, tetapi dengan kita juga di akhir zaman, supaya menjaga solat, memberi peringatan. Saya tertarik satu ketika dengan satu cerita yang pada satu ketika Siti Aisyah dihadiahkan seekor kambing, ya, kita. Lalu Siti Aisyah memberikan segalanya, semua bahagian kambing, semua itu, kecuali bahagian kaki yang disimpan untuk dimasak untuk diberi makan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mencicip makanan itu, merasa makanan itu rantas, Rasulullah berkata, semua kambing-kambing yang diberikan kepada orang lain itu menjadi milik kita. Kecuali kambing yang sedang kita makan ini tak jadi milik kita, ya. Artinya inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau dibandingkan ibu dengan anak, ibu lebih memberi. Dibandingkan Rasulullah dengan umatnya, Rasulullah lebih banyak memberi kerana tingginya kasih sayang. Oh, bandingkan Allah dan hambanya, tentulah tak terbanding bagi kita, ya. Tentulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tu lebih banyak memberi kepada manusia, ya. Hingga yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah sendiri kata tak terkira, tidak akan terkira, ya. Jadi Allah memberi. Cuba kita lihat sifat memberi Allah, ya, sebelum kita melihat satu problem mengapa kita tak ada memberi. Tapi saya nak juga nak menceritakan tekilan kalau tak ceritakan tentang, ya, Allah Maha Pemberi ini, ya. Allah memberi tanpa kita minta dan sebelum kita minta. Allah memberi sebelum kita minta dan tanpa kita minta. Manusia ni, kita ni lupa. Antara yang kita lupa ialah kita lupa meminta sesuatu yang penting untuk kita. Untuk diri kita sendiri, kita diri kita sendiri. Kita terlupa. Contohnya, kita tak pinta petang ini, contoh. Kita ada tak pendengar yang duduk memandu hari ini minta kita mendapat majlis ilmu, mendengar apa ni, kebaikan macam ni, ya. Ada tak kita minta oksigen, contohnya. Apakah kita minta tenaga kita yang sedang kita gunakan saat ini? Apakah kita minta penglihatan yang sedang kita gunakan? Ataupun telinga yang sedang kita gunakan untuk mendengar? Kita tak minta. Tetapi Allah semua bagi telinga yang boleh mampu mendengar lagi, mata yang boleh melihat, kemudian kita boleh mendengar majlis ilmu seperti ini, oksigen terus kita hirup, ya. Betul. Dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa Allah memberi, ya, tanpa diminta dan sebelum diminta. Bayangkan kalaulah apa yang kita perlukan, apa yang kita sangat penting dalam hidup ni, terpaksa kita minta oleh kita terlupa minta, mati kita saat ini, ya. Mati dah, tak bergerak kita dah. Kalau perlu untuk diminta. Kalau perlu untuk diminta, tapi, yeah, Allah memberi tanpa kita minta. Kemudian subhanallah, Allah minta, memberi tanpa minta dibalas. Kita tengok, ya, kalaupun Allah minta kita bersyukur, berterima kasih, kemudian melaksanakan amalan dengan apa-apa nikmat yang Allah berikan, yang itu bukan Allah minta untuk membalasnya. Yang itu, syukur itu, amal ibadah yang hasil daripada nikmat yang Allah berikan, manfaatnya untuk kita juga. Betul. Bukan untuk Allah. Allah tidak mahu apa-apa manfaat daripada hamba-Nya. Jadi Allah memberi tanpa kita
tanpa minta dibalas. Kita ni pemilik ke peminjam, Yati ya? Kita peminjam. Ni peminjam, ya. Peminjam nikmat daripada Allah. Kalau kita lihat peminjam, ya, mesti berhutang, betul? Betul. Dan berhutang mesti kita balas, kan? Ini pulang semula. Pulang semula, kan? Rupa-rupanya kalau kita nak lihat zat yang paling kita banyak berhutang kepada siapa, tentulah kepada Allah. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau kawan kita ke bank ke, kalau kita berhutang, kemudian tak bayar. Kemudian tak bayar. Sampai ke satu had tak bayar, kita akan tidak diberikan lagi di blacklist dan tidak diberi lagi kebolehan untuk kita berhutang. Kemudahan tu dah ditarik balik. Tetapi sebaliknya Allah tidak begitu. Walaupun kita banyak berhutang dan banyak tertunggak daripada membayarnya, tapi Allah terus memberi. Ini kita lihat, ya. Kemudian yang ketiga, Allah beri suatu yang berulang-ulang dan berterusan. Bayangkan, Yati, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu melihat, kata Allah, ya. Cuba kita lihat, Allah memberi kita berulang-ulang. Dalam waktu kita bercakap dan para pendengar sedang mendengar sekarang ini, ya, berapa banyak proses yang sedang berlaku dalam tubuh kita yang tak henti-henti. Proses bernafas, proses pernafasan. Bernafas dengan pernafasan itu berbeza, kita belajar sains dulu, kan. Kemudian proses penghadaman sekarang, proses perkumuhan yang begitu konsisten, terus berulang-ulang berlaku. Dan jantung kita terus berdetup, berdegup tanpa berhenti-henti, terus mengepam. Bayangkan rembesan enzim dan rembesan hormon sedang berlaku sekarang, ya. Artinya Allah memberi berulang-ulang secara konsisten. Berjuta-juta proses juga sedang berlaku dalam haiwan, dalam tumbuhan, di alam raya dan alam sejagat ini seluruhnya sedang berlaku sekarang ini. Allah tidak tidur, tidak rasa mengantuk pun, mengatur segala alam ini. Kerana apa? Kerana semua alam ini manfaatnya untuk manusia, ya, kita lihat sebagai khalifah. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberi berulang-ulang tanpa henti dan secara konsisten. Subhanallah. Kalau kita lihat di sini, malu kita dengan Allah. Sudahlah kita nak menghitung nikmat pun tak terhitung, nak membalas apatah lagi, ya, begitu. Jadi sebab itu saya tak mau huraikan, itu saja sudah cukup. Semana ada 4 atau 5 sifat lagi yang Allah bersifat Al-Wahhab ataupun Ar-Razzaq ini, ya. Untuk berjaya dalam hidup Yati, ya, kita kena meniru orang yang berjaya. Meniru, ya, Ustaz. Meniru orang yang berjaya. Kata, siapa lagi yang kita nak tiru? Rasulullah lah. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak memberi, kita pun kena banyak memberi. Sebab itu tugas kita sebagai khalifah ialah memberi kebaikan. Memberi kebaikan kepada diri kita, kepada orang sekitar kita dan juga alam sekitar kita. Jadi sebab itu kita nak memberi pada mana, Yati? Bila kita berada di tempat kerja, kita nak memberi kepada rakan sekerja kita. Nanti dah sampai ke rumah, kita nak memberi kepada isteri atau suami, ke anak-anak kita atau pembantu rumah kita. Kalau di jalan raya, kita nak memberikan kemudahan kepada orang lain. Jangan membuntu, kita nak bantu. Kalau ada orang yang tersilap, kita bagi laluan. Kalau ada ini, sentiasa fikir nak memberi je mindset kita, ya, nak memberi kesenangan kepada orang. Baik. Sebab itu kalau kita lihat dalam hidup ini, mengapa kita tidak mau memberi? Sikit lagi, 3 minit lagi, ya, yeah, untuk kita berkongsi pula dengan para pendengar. Pertama, kenapa orang tidak memberi ini? Kerana apa? Kerana dia tidak rasa, dia bila memberi itu mengurangkan. Logiknya begitulah. Kita ada RM5 bagi orang, RM5, kita bagi orang RM3, tinggal RM2 lah. 5 tolak 3 jadi 2. Itu logik kita. Tetapi sebenarnya tidak. Kita memberi tidak akan mengurangkan kita. Ya? Siapa? Janji Allah. Allah janji dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Satu harta yang diberikan di jalan Allah bertumbuh, tumbuh 7 tangkai. Satu tangkai tumbuh 100 dan digandakan 700 kali. Innaka la tuhliful mi'ad. Allah sesungguhnya tidak mungkir janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bersedekah itu tidak akan menyebabkan kamu apa-apa atau miskin. Ya, tidak akan. Jadi kita yakin kepada Allah dan kita yakin kepada Rasulullah, kita sebagai hamba-Nya, maka kita sebagai umat-Nya, maka kita kena memberilah. Ya. Sebab itu gandaan yang kita fikir, gandaan 700 kali itu dalam bentuk mana? Dalam dua bentuk. Yang ini kita nak lihat dengan pandangan mata hati, bukan dengan pandangan fizikal saja. Pertama, Allah gandakan harta yang kita beri itu secara ketara. Secara ketara ini suatu yang bentuk boleh dilihat ataupun boleh kita bilang kuantitinya lah. Sebab itu kadang-kadang, ya, kita beri
di jalan Allah ataupun kita balik ke rumah kita, kita bagi kepada ibu bapa kita. Subhanallah. Bila kita balik ke tempat kerja kita, rupanya bonus dapat. Perniagaan kita bertambah. Kita bagi sini, Allah bagi lebih banyak. Itu dalam bentuk kewangan lah. Ya. Kita bagi dalam bentuk wang, dapat dalam bentuk wang. Ini yang ketara. Tetapi Maha Suci Allah. Allah juga memberi sesuatu yang tidak ketara. Tetapi boleh dirasa dan sangat besar nikmatnya. Contoh, kita bagi dalam bentuk wang, Allah balas dalam bentuk sihat. Sebab itu sedekah boleh menyebabkan panjang umur dan juga meningkatkan kesihatan kita. Subhanallah. Kalau saya lah, kalau anda juga, kalau semua kita diberi pilihan, nak sihat ke nak kaya? Tentulah nak sihat, kan? Health is wealth, kan? Maksudnya kesihatan itu lebih daripada kekayaan. Jadi inilah yang kita lihat. Contoh dalam bentuk barakah. Barakah ni nampak tak? Tak nampak. Tapi boleh dirasa. Barakah tu apa? Kebaikan yang melimpah-limpah secara berterusan. Subhanallah. Anak kita jadi soleh. Isteri kita jadi setia. Kan? Dan sebagainya. Rumah tangga kita ada kelembutan. Ada kasih sayang. Itu yang kita berikan. Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Cuma kadang-kadang dalam bentuk yang tidak ketara. Tadi. Dalam bahasa orang putihnya intangible. Baik. Saya rasa itu saja sekedar pembuka kepada perbincangan kita. Ada poin-poin lain yang insyaAllah mudah-mudahan sedikit yang kita ungkapkan, banyak yang boleh difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah Maha Pemberi. Allah mahu dan mampu memberi lebih daripada kadar amalan yang dibuatnya. Saya cakap mungkin 5 ataupun 10 minit, orang faham boleh lebih daripada itu. Kita tak ada apa-apa kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. InsyaAllah. Jadi hidayah datang daripada Allah ya Ustaz. InsyaAllah. Dalam waktu ini juga kita nak raikan rakan pendengar kita di talian yang, dan juga di FB Ikim.fm sendiri. Sebenarnya dah ramai sebenarnya memberikan respon di sana. Dan juga satu lagi saluran di menerusi SMS. Taipkan Ikim, gerakan persoalan anda dah hantar ke 39111. Dan waktu ini kita buka talian pada rakan-rakan pendengar kita untuk mukmin profesional di 0362051500. Pemanggil pertama petang ini. Assalamualaikum. Nama menanti. Assalamualaikum. Seterusnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya nak tanya dengan saya Abdul Latif dari Johor Bahru. Ya, Cik Latif, silakan terus bercakap Ustaz. Saya teruskan soalannya. Di minggu-minggu ini keluar tajuk sikit je. Di minggu-minggu yang lepas, Ustaz ada mengatakan tentang simbolik daripada perbuatan solat seperti berdiri, rokok, sujud dan antara semasa tahiyat akhir, kan? Jadi, apakah simboliknya Ustaz? Sekian, terima kasih. Ya, itu dia. Simbolik ya solat. Di mana tu Ustaz? Sebenarnya asas ataupun prinsip sebelum kita pergi simbolik lah, simbolik ni perkara-perkara yang secara majazi, kiasan. Tetapi prinsipnya ialah sewaktu kita solat, kita membuktikan rasa kehambaan kita kepada Allah. Itu prinsipnya. Jadi apa saja ucapan ataupun bacaan rukun qauli, apa saja rukun fi'li ataupun rukun qalbi yang di dalam hati, semuanya ialah asasnya untuk mempamerkan sifat kehambaan, lambang sifat kehambaan. Contohnya apabila kita berdiri betul, kan, mata kita ke tempat sujud. Berdiri betul tu ya, masa berdiri nak baca Fatihah ataupun masa dalam doa iftitah, kita berdiri betul, kemudian kita letakkan tangan kita antara pusat dan juga dada, kita pegang begitu dan tunduk begitu. Itu lambang apa? Lambang ta'zim, lambang malu, lambang rendah diri, betul tak? Betul. Macam orang kena marah lah. Kalau orang kena marah, tengok macam mana dia tunduk gitu, dia tak berani angkat muka, kan? Itu jadi lambang takut, lambang membesarkan Allah. Kita sebagai hamba, lambang takut kepada Allah. Kemudian masa kita rokok, haram kita rokok kepada siapa saja pun kecuali kepada Allah. Cuba bayangkan masa kita rokok tu artinya kita tengok orang Jepun macam mana dia tunduk-tunduk tu apa tanda hormat. Kita tanda kita menghormat kepada Allah, bukan hormat sebagai ketua sebagainya, ni sebagai Tuhan yang mencipta kita. Sebab itu mesti separas 90 darjah antara apa kita lihat, tengok antara mulut, perut dan dubur. Separas waktu itu. Artinya seluruh tulang belulang kita, seluruh pemikiran kita, akal kita waktu itu separas. Artinya waktu itu kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Dan kalau kita lihat sebagai simboliknya, yang separas ni semua haiwan berkaki empat. Betul.
ya, haiwan berkaki empat kan separah semua kan. Waktu itu walaupun kita sebagai khalifah dalam realiti kehidupannya, tetapi apabila kita menyembah Allah, maka kita menghinakan diri kita. Itu yang dikatakan menghinakan diri. Ya, kita tidak boleh menghinakan diri pada siapa pun, hanya boleh menghinakan diri kepada Allah. Dan lambang rokok ialah menghinakan diri. Kemudian waktu kita sujud, waktu sujud kita letakkan kepala kita. Orang Melayu pantang sentuh kepala, tak beradab namanya kan. Jadi kepala kita yang kita jaga kan, kita minyaki dengan rambut, kita sembah, letak topi, letak sengguk, letak serban tu. Allah minta kepala yang sedang kita sanjung tu tunduk, cecah sampai ke tempat pijak-pijak dan kaki-kaki diinjak. Yang kalau di masjid, siapa pun boleh pijak kaki tu. Kalau dia seorang sultan pun dipijak di lantai yang itu, seorang hamba pun dipijak ke lantai yang itu. Jadi kita letakkan kita punya kepala atau dahi itu ke tempat yang paling rendah, injak di situ, supaya apa? Kita luntur dan leburkan ego kita. Kita hina sehina-hinanya depan Allah. Itu rasa malu, tunduk, malu kepada Allah. Sebab itu dalam solat, kurang-kurangnya ada empat rasa kehambaan. Rasa haibah, rasa hebatnya Allah. Yang kedua, rasa takut kepada Allah. Lepas tu rasa khauf. Khauf tu masa bila? Waktu kita duduk tahiyat ataupun antara dua sujud. Kan orang nak minta tu, dia duduk takzim, dia minta kan. Waktu tu lah kita minta Allah, ya Rabbi firli, kita minta keampunan, warhamni, kita minta dikasihani, ya warfa'ni, kita minta ditinggikan darjat, wa'afini, kita minta sihat. Kita minta waktu tu. Jadi lambang kita, hamba ni mengharap. Itu yang kita rajak. Rajak tu harap. Jadi salah satu sifat hamba ialah rajak, dan pelakuannya dengan ucapan dan dengan tindakan tadi. Itulah simbolik-simbolik. Wallahu alam. Saya pun belajar daripada guru-guru itu. Apa yang saya dapat ni, apa yang saya dapat berikan, apa yang saya belajar, itu je. Perkongsian ilmu paling penting, Ustaz. Begitu saja. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita nak raikan rakan kita di SMS, Ustaz, ya, daripada Izan. Kata, assalamualaikum Ustaz. Kata, bagaimana kalau kita tak henti memberi tapi dibalas sebaliknya, Ustaz? Okey, kita dibalas dengan sebaliknya. Jadi tidak adil lah bagi kita. Kita rasa dieksploitasi dan dimanipulasi. Dipergunakan. Diperalatkan. Okay. Kalau begitulah kita rasa begitu. Sebenarnya kita perlu ada dua pertimbangan. Satu, kita memang diminta untuk kita memberi. Tetapi pada masa yang sama, kita juga diminta dalam syariat Islam untuk berhati-hati. Berhati-hati. Kita memberi itu hasil daripada sifat pemurah. Berhati-hati itu kena dengan sifat bijaksana. Tu yang saya katakan dulu, kita kena jadi mukmin pada masa yang sama profesional. Mukmin tu kita sifat kita memberi, sifat pemurah. Profesional tu kita bijaksana. Dan kita berhati-hati. Contoh, walaupun kita dituntut memberi, kita juga dituntut untuk berhati-hati semasa kita memberi. Jangan kita membabi buta. Contohnya, kalau kita dah nampak orang datang pada kita tu, satu sindiket. Sekarang ni ada sindiket, dia minta. Kita nampak orang yang sama, kita tengok gayanya, kita dah tahu. Ini kita dah dapat maklumat-maklumat daripada media masa dan sebagainya. Okey, kita dah sidik-sidik, confirm kita rasa yang di depan ni tidak sincere, tidak ikhlas, tidak jujur dan sebagainya. Boleh katakan, bukan kita tak kata tidak ikhlas. Ikhlas tu rahsia dan rahsia Allah. Kita dah nampak ini tidak jujur, kita rasakan. Dan kita teragak-agak, kita tak beri. Sebab kita berhati-hati. Okey. Tapi kita juga, kalau kita lihat sebagainya dah puas hati, dia ni tak adalah apa sangat, kita nampak okeylah, kita pun memberi pada dia. Rupanya waktu itu sebenarnya yang kita berikan, dia memang sedikit pun. Tetapi oleh kerana pengetahuan kita tak sampai, kita pun nak menyelidik sangat macam mana. Apa yang zahir je lah. Takkan kita nak menyelidik sampai lama begitu, nak tanya macam interrogation pula kat dia kan. Tapi kita dah sikit-sikit, kita pun bagilah. Tetapi sebenarnya kita salah bagi. Tak apa, tidak mengapa. Allah tidak akan kecewakan kita. Allah akan terus memberi pahala walaupun kita memberi kepada orang yang salah setelah kita melakukan penyelidikan ataupun perhatian sekadarnya saja. Tak begitu. Baik, itu satu. Kemudian kita merasakan macam kita bila memberi ini, kita rasa macam tak patut. Sebab kita tak diucap terima kasih. Orang yang memberi tu, orang yang kita berikan tu tak pernah mengenang budi, tak kan? Menghargai. Tak menghargai. Kita geramlah, kita macam mana kita nak beri-beri. Di sini kita kena lihat, kalau kita tunggu, ataupun kita mengharapkan terima kasih daripada orang yang kita berikan, kita tidak akan memberi. Kerana apa? Mengikut ahli-ahli psikologi, ini dibuat kajian,
manusia ni memang jenis yang tak pandai berterima kasih. Majoritinya. Bukan semua, tapi majoritinya. Sebab tu kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih ataupun penghargaan daripada apa yang kita berikan kepada orang yang kita berikan ataupun orang yang mendapat daripada kita, kita akan menjadi orang yang sakit jiwa. Orang kita akan sakit jiwa. Sampai bila-bila tak sampai bila. Dan kita akan lagi sakit jiwa. Dan kita sebenarnya duduk di planet yang silap. Ya? Bukan planet bumi ni orang pandai. Ya? Orang pandai berterima kasih. Tetapi, dengar ya. Apakah kita akan berhenti memberi hanya kerana kita tidak dihargai? Ataupun kita dieksploitasi? Ataupun kita tak diucap terima kasih dan diberi penghargaan? Tidak. Tidak. Kerana kita memberi kerana Allah. Cuba kita lihat ya. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberi. Okay? Allah memberi, berapa ramai, berapa kerat hambanya yang pandai berterima kasih? Tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala katakan juga, tegaskan, qalilum min ibadiy syakur. Sedikit sekali di kalangan hamba-Ku yang bersyukur, yang berterima kasihnya sedikit. Yeah? Allah dah tahu dah perangai manusia ni. Kalau dibagi, tetapi sedikit yang bersyukur. Tetapi apakah Allah berhenti memberi? Tidak. Allah terus memberi hingga tak dapat dikira pemberiannya. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Sampai tak boleh dikira. Artinya Allah memberi-memberi walaupun orang tidak pandai berterima kasih. Walaupun hambanya tak pandai bersyukur. Justru, kalau kita yang memberi sedikit ini, kemudian kita pun dah berhenti kerana orang tidak pandai berterima kasih kepada kita, kita sebenarnya ego. Ya, kita merasakan apa yang kita berikan itu hak kita. Sebenarnya tidak. Kita hanya peminjam. Kita tidak memiliki. Artinya apabila kita memberi, memberilah kerana Allah. Bukan kerana ucapan terima kasih kepada manusia. Dan insyaAllah, walaupun manusia tak pandai menghargainya, tapi Allah akan membalasnya. Itu yang kata tadi. Allah akan membalaskan dalam bentuk ketara dan juga yang tidak ketara yang kita katakan tadi. What you give, you get back. Itu saja. Ya, insyaAllah. Itu dia, harapnya dapat menjawab banyak persoalan dari rakan pendengar kita sebenarnya daripada FB dan juga di talian. Banyak rakan pendengar kita sedang membuat panggilan. Apa pun kita nak raikan juga rakan pendengar kita di FB, ya Ustaz. Sebenarnya ramai memberikan respon tentang bagaimana untuk kita bersyukur dan berterima kasih. Dan ada juga soalan tentang keluarga, ya, suami dan juga isteri kata, ikhlaskan hati untuk memberi terutama kasih sayang. Jangan berkira, ingat lagi banyak kita beri, lagi banyak akan terima. Itu daripada Golden Honey. Tapi apapun persoalan daripada rakan kita waktu ini dari saya ambil dari daripada Surya Muhammad Isnin kata, kenapa suami teramat susah luahkan kata-kata sayang pada isteri sedangkan isteri banyak berkali-kali meminta. Ini sebab meminta dan juga tak memberi sebagaimana yang Ustaz nyatakan tadi. Bagaimana Ustaz? Ya, kita membina rumah dengan apa yang kita dapat. Tetapi kita membina rumah tangga dengan apa yang kita berikan. Rumah dibina dengan kayu, dengan besi, dengan batu-bata. Itu daripada gaji kita lah. Daripada suatu yang bentuk material rumah. Tetapi rumah tangga sebaliknya dibina dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan rindu, dengan sifat kemaafan dan sebagainya. Jadi hukumnya untuk membina rumah tangga ialah kita perlu memberi. Baik, cuba kita tengok pada suami dan isteri, kita tengoklah ya. Suami ada hak, isteri juga ada hak. Suami ada peranan, isteri juga ada peranan. Lihat ya, yaitu ya, kesalingan, hubungan kesalingan ini. Apabila suami menjalankan peranannya, hak isteri akan dipenuhi. Betul. Apabila isteri menjalankan peranannya, hak suami akan dipenuhi. Betul, ya? Begitu, ya? Begitu. Sepatutnya begitulah dalam keadaan yang idealnya. Tetapi manusia, subhanallah, dia tak fokus pada peranan, tapi dia fokus pada hak. Hak tu, apabila kita fikir how to get, kita nak dapat. Peranan, kita fikir how to give, untuk memberi. Sepatutnya masing-masing antara suami dan isteri, fokusnya bukan pada hak, tetapi pada peranan masing-masing. Jadi kalau kita jalankan peranan kita, insyaAllah ya, hak kita akan dipenuhi balik. Kan, sebab kita telah, sebab itu kadang-kadang dalam rumah tangga, minta maaf ya, terjadinya kerenggangan ataupun persihan na'udzubillah sampai ke peringkat penceraian ya. Apabila kita fikir, isteri dan berfikir, suami dan berfikir, isteri dan juga berfikir, nak macam mana nak dapat aja. Artinya bukti hak saya mesti dipenuhi. Hak saya mesti dipenuhi. Tanpa dia melihat peranannya yang belum dimainkan. Ini yang saya katakan. Jadi, balik ini, contohlah suami yang sedang memandu ni. Mindset kita bukan kita nak menerima senyuman.
Tapi mindset kita sekarang ialah kita nak memberi senyuman. Kita balik ke rumah nanti ialah kita bagaimana kita nak memainkan peranan, bagaimana nak membantu isteri kita. Begitu. Isteri di rumah pun jangan begitu juga. Isteri di rumah merasakan bahawa aku bila suami balik nanti aku nak memberi senyuman. Aku bila suami balik nanti aku nak memberi kesenangan ataupun memberi kata-kata yang baik untuknya. Jadi apabila keduanya berfikir untuk memberi, fokusnya kepada orang, alhamdulillah hak tu akan terpenuh secara automatik. InsyaAllah. Dan kenapa kita sukar untuk memberi? Iaitu kita selalu memikirkan hak tetap pernah, kerana kita kurang kasih sayang tadi. Jadi siapa lebih sayangnya antara suami isteri, dialah yang paling banyak memberi. Dan kalau kita kata kenapa kasih sayang ni semakin kurang dalam hati tu, oh, kerana kasih sayang berkadar terus dengan iman. Siapa yang paling tinggi imannya, dia paling tinggi kasih sayangnya kepada manusia. Iman kepada Allah, kasih sayang kepada manusia. Artinya, barang siapa yang paling tinggi imannya kepada Allah, dia paling kasih sayang kepada manusia, pada pasangannya, dan dialah yang paling banyak memberi kepada pasangannya. Dan apabila dia memberi, insyaAllah dia sedang membina rumah tangga. Bukan hanya membina rumah. Betul. Kemudian tentang kata-kata tadi, minta maaflah saya mewakili orang lelaki, tapi bukan kata chauvinist lelaki, bukan. Kadang-kadang orang lelaki ni berpegang kepada konsep love is a verb, bukan love is a word. Love is a verb, artinya cinta itu adalah kata, tindakan, perbuatan, belayannya, sapaannya dan kata-katanya, boleh katakan. Tetapi wanita dia sebenarnya dia sangat sensitif dengan suatu yang berbentuk hadiah, sesuatu yang berbentuk sentimental. Sebab itu anak perempuan lebih wajar kita dulukan dalam memberi hadiah daripada anak lelaki, sebab dia terlalu terikat dengan sentimental value, kata-kata cinta, bujukan mesra dan hadiah-hadiah begitu. Sedangkan lelaki dia fokusnya kepada tanggungjawab dia, kepada peranan dia, kesusahan dia dan sebagainya. Dia mikirkan bukan tak sayang tetapi tidak luar. Jadi antara dua macam ni, macam mana kita nak damaikan? Peganglah kata Rasulullah. Satu ketika seorang lelaki di hadapan Rasulullah, seorang lelaki lain sedang lalu. Kata lelaki itu, aku sangat mencintai saudaraku kerana Allah. Apa kata Rasulullah kepada dia? Kamu pergi kepadanya dan katakanlah bahawa kamu mencintainya kerana Allah. Jadi pesan saya kepada suami-suami, walaupun love is a verb, apa salahnya juga kita melontar kata-kata cinta. Love is a word. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan saya percaya lepas ni ramai di luar sana, belum-belum siapa nak senyum dulu. InsyaAllah. Suami dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Waktu ini kita ambil satu lagi pemanggil, mungkin pemanggil terakhir untuk Mukmin Profesional minggu ini bersama dengan yang bagi Ustaz Farul. Assalamualaikum sampai sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji. Silakan. Saya di mana dapat satu manggil. Silakan tuan tadi. Apa nama, saya ada pertanyaan dan kemudian ada tambahan sikit. Berkenaan dengan kasih sayang lah. Bermakna kalau kenapakah apabila natijahnya dengan kasih sayang, anak yang dilahirkan oleh ibunya akan dibuang di tong sampah. Hilang kasih sayangnya seorang anak kepada mak bapak, mak bapak akan dihantar ke rumah orang tua. Hilang sayangnya bapa kepada anak, anak itu boleh tidur sampai mati. Hilang sayangnya suami kepada isteri, isteri kena cerai. Hilang sayang isteri kepada suami, isteri minta cerai. Hanya sebenarnya apa yang saya nak tanyakan Ustaz Farul pada petang ini, berkenaan dengan berkaitan yang minggu sudah lah. Yang mana dalam minggu sudah Ustaz Farul ada memberitahu tentang hadis baginda Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu khairun nas adalah orang yang banyak memberi kebaikan. Jadi saya minta tambahan sedikit tentang hadis tersebut daripada Ustaz Farul. Kenapakah baginda Nabi SAW dia tidak membicarakan orang yang baik di kalangan kamu adalah orang yang memakai jubah ataupun serban, walaupun memang benar ada hadis lain tentang kelebihan-kelebihan sunnah. Adakah ini ada kaitannya? Kerana akhlak zaman ini zahirnya Masya Allah pakai sunnah serban jubah, tetapi segi akhlaknya begitu terburuk. Adakah ini agaknya yang sedikit sebanyak dinakmur sekali Nabi, sehinggakan Nabi SAW sabda khairu nas itu adalah orang yang memberi kebaikan, bukan orang yang baik itu kejubah sebanyak. Dan komen Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Itu dia, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Daripada Tuan Haji. Ya, Tuan Haji dan juga pada para pendengar. Rasulullah SAW ialah seorang pemimpin yang hebat. Walaupun kita nak cuba teladani dia secara holistik, secara sempurna keseluruhannya,
kita tidak akan mampu. Yeah. Walaupun itulah cita-cita dan keinginan kita. Itu kena terima hakikat. Dan Rasulullah SAW itu kita kena lihat secara multidimensi. Contoh, kita jangan lihat saja Rasulullah bengkak kaki dalam solat. Tetapi Rasulullah juga patah gigi dalam jihad. Betul. Contoh. Jangan dilihat Rasulullah romantik saja dalam rumah tangganya, mandi bersama isteri, minum dari minuman yang apa daripada bekas yang sama, bibir yang menyentuh sama, kita tengok nanti kita tak keluar rumah, romantik dengan isteri kan, padahal Rasulullah bersama dengan para sahabat dengannya berjuang dan berjihad serta berdakwah di luar rumah. Jangan indoor saja, tapi outdoornya ada. Begitu juga macam minuman susu kambing. Rasulullah memang minum susu kambing dalam perjalanan hijrah, lihat kita lah. Tetapi kalau kita nak jadi baik, bukan saja ikut sunnah Rasulullah dalam minum susu kambing, minum yang bersih itu saja. Tetapi ada juga kita kena tambah ilmu, kena mujahadah, kena ibadah untuk jadi baik. Jadi jangan hanya minum susu je, dah boleh jadi baik. Tak, kita kena ikut secara holistik. Begitu. Begitu juga saya nak menyentuh kata tentang aulawiyat, keutamaan mengikut Rasulullah. Tentulah kita dituntut untuk mengikut Rasulullah dalam semua aspek. Dalam perpakaiannya, dalam solatnya, dalam apa juga. Kerana setiap yang Rasulullah buat itu semuanya contoh teladan pada kita. Subhanallah, kalau kita baca satu cerita, satu hikayat, hayatul sahabah, kisah para sahabat, bagaimana satu ketika seorang sahabat tu duduk di satu tempat tu, dia kemudian dia berpusing. Tak ada apa-apa pun dia berpusing. Bila orang bertanya, kenapa engkau berpusing di tempat yang ini, dia tanya, sebab aku lihat pada satu ketika Rasulullah ketika singgah di tempat ini pun berpusing di tempat itu. Jadi mereka tak ada lihat apa, mereka hanya melihat apa yang Rasulullah buat tu mesti baik, 100%. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kita kena lihat bahawa kita perlu ikut Rasulullah walaupun kita tak dapat semua. Jangan tinggal semua. Betul. Artinya apa yang kita boleh buat. Ada satu kelompok yang dia kata, saya bab harta saya tak boleh sebab tak ada harta. Saya boleh pakai serban, untuk apa, menunjukkan kecintaan saya kepada Rasulullah. Jadi ingat, memakai serban untuk menunjukkan kecintaan saya kepada Rasulullah kerana Rasulullah itu berserban. Begitu juga pakaian putih, pakaian yang bersih, pakaian hijau dan sebagainya. Ini yang dibuat oleh Rasulullah. Itu. Tetapi dari segi aulawiyatnya tentulah ada yang lebih utama daripada yang lain. Contoh, tentu berpakaian mengikut sunnah itu satu tuntutan, satu sunnah. Tetapi berakhlak dengan akhlak Rasulullah, iaitu dalamannya, pemurahnya, pemaafnya dan sebagainya. Sebab saya pernah hadir satu kuliah yang diberikan oleh bekas mufti wilayah Sabah Samaha, Ustaz Hashim Yahya, Datuk Haji Hashim Yahya. Dia kata dia pernah bagi kuliah dan seorang isteri pernah menelefon. Dia cerita ni, telefon dia. Dia kata, Ustaz, suami saya ni rajin ke masjid, pakai serban, pakai jubah kan, tapi balik subhanallah pemarah, sikit-sikit tempeling, terajang saya. Ini kata yang saya hadir dalam kuliah tu. Apa jawab waktu tu bekas mufti ataupun Datuk Hashim? Dia kata, hang ambil serban dia, hang masuk dalam longkang. Itulah dia cakap begitu. Seolah-olahnya bukanlah dia nak suruh macam tu, tetapi seolah-olahnya apa gunanya kita berpakaian sunnah tetapi berperangai serigala. Artinya berpakaian Nabi tetapi akhlak kita tidak mencerminkan itu. Tentulah berakhlak dengan pemaaf, dengan ini, itu yang lebih baik daripada kita mempertahankan hanya pakaiannya. Dan yang terbaik tentulah setelah kita akhlak kita baik, berpakaian juga baik, hati kita pemaaf pada isteri, pada anak-anak kita, pada suami kita juga, kita tengok serbannya, jubahnya, subhanallah, atarnya dan sebagainya. InsyaAllah kita harap begitulah yang paling sempurna. Itu saja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan mungkin di kesempatan 1-2 minit ini, Ustaz, di hujung ni sebagai kesimpulan untuk tajuk kita, silakan Ustaz. Saya ingin ungkapkan dengan kata-kata, jangan merasakan kita tidak ada untuk memberi. Selagi kita berada di dunia, kita adalah orang yang berada. Selalunya orang berada ni, orang kata, orang tu orang berada, dia kaya. Tidak. Selagi kita berada di atas dunia ni, kita adalah orang yang berada. Kita sentiasa boleh memberi. Sama ada memberi dalam bentuk harta, sama ada memberi dalam bentuk tenaga, sama ada memberi dalam bentuk senyuman, ataupun setidak-tidaknya kita memberi dalam bentuk doa. InsyaAllah. Dengan memberi,
kita memberi kebaikan, saya ingin menutup dengan kata-kata Dr. Ain Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan. Orang yang pertama mendapat manfaat daripada satu kebaikan ialah orang yang melakukannya. Ya, begitulah kata ungkapan yang akhir. Tangan yang menghulur bunga mawar, pasti tangan itu berbau harum. InsyaAllah. Itu dia. Saya cakap terima kasih kepada Bagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.